Wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke ya mesti kalah. Kemarin perasaannya apa tuh? Sebenarnya aku waktu jalan itu grogi kakiku gitu. Farel nggak tahu ini benar atau gosip. Katanya sebelum hari ini dulu ngamen, benar? 3 bulan yang lalu. Benar. Ngamen. Ngamen iya. Di mana? Pasar-pasar, kampung-kampungan. Garis tangan dari Allah, manusia tidak ada yang tahu kan? Terus sekarang bisa menyanyi di depan Pak Presiden, di seluruh rakyat Indonesia, itu artinya kita mesti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagu favoritnya apa? Favoritku lagu-lagu Jawa gitu kan. Apa? Liwung, Nyedang Sari. Oh. Umpomo sliramu sekar melati, aku kumbang Nyedang Sari. Belajar nyanyi dari umur berapa? Kelas 1 SD. Oh, bukan dari bayi ngoek gitu langsung bisa nyanyi, enggak? Enggak. Terus ke depannya mau jadi penyanyi sembari sekolah? Kalau sekolah tetap nomor 1, tapi aku cita-citanya pengen jadi penyanyi sukses. Nyanyi boleh, tapi sekolah jangan. Tuh, sama. Cocok kan? Ini luar biasa, ini patut ditiru. Terus mau gak dikasih beasiswa? Mau banget. Penyanyi idolnya siapa? Mas Danang. Oh, tahu Sarinah gak? Sarinah. Nah, belum tahu. Mau gak nyanyi di sana sama penyanyi idolanya? Mau. Mau? Oke, kita berdoa ya. Belum tentu bisa, sampai kita berdoa. Ada pesan buat teman-teman? Jangan sampai menyerah ya. Kita meskipun ada ujiannya, kita mesti ada jalannya. Terus berjuang, oke? Okay?